Pasangan wali kota Solo yakni Gibran Raka Buming Raka dan sang istri yaitu Selvi Ananda seringkali menunjukkan potret keromantisan rumah tangganya. Hal itu terlihat ketika sang putra dan menantu Presiden Joko Widodo itu melakukan sesi pemotretan beberapa waktu yang lalu. Gibran dan Selvi mengambil tema pemotretan yaitu tema bernuansa tradisional atau budaya. Tema itu terlihat dari busana yang dikenakan Gibran dan Selvi Ananda serta kedua buah hati mereka, Yan Etes Sri Narendra dan Lalembah Manah. Kesan tradisional pada potret Gibran dan Selvi itu diperkuat dengan latar aksesoris gamelan di lokasi pemotretan tersebut. Foto-foto keluarga Gibran dan Selvi tersebut menunjukkan pose yang unik dari kedua anak-anak mereka selama sesi pemotretan. Tak hanya itu, keromantisan Gibran dan Selvi juga menjadi salah satu yang cukup menarik perhatian masyarakat Indonesia. Di foto-foto tersebut, terlihat Gibran dan Selvi berdiri berhadapan dalam jarak yang sangat dekat. Tangan Selvi diletakkan di dada kanan Gibran dengan tatapan mata yang sangat lembut. Gibran Raka Buming dan Selvi Ananda memang dikenal dengan keluarga yang sangat romantis. Keromantisan Gibran dan Selvi juga tampak ketika menghadiri acara pernikahan salah satu anggota Pas Pampres beberapa waktu lalu. Di kesempatan itu, terlihat Gibran Raka Buming memegang tangan Selvi Ananda ketika naik ke atas pelaminan untuk memberikan selamat. Momen itu pun tak ayal menarik perhatian warganet dan tamu undangan yang hadir. Gibran yang terlihat mengenakan batik bercorak abu-abu terlihat menggandeng tangan Selvi Ananda yang terlihat cantik memakai busana putih dan selendang berwarna hijau. Setelah sampai ke atas pelaminan, Gibran Raka Buming dan Selvi Ananda pun terlihat berfoto bersama dengan kedua orang mempelai.